digital tongue, macam untuk analysis, untuk guna digital tongue, which is untuk taste lah. Alright, so dia ada untuk chemical sensor dia yang digunakan fingerprint dia. Okay, ni untuk taste punya profile. Okay, contoh kita ada certain kita punya extractor, ada kita guna ethanol, so dia ada lah guna ni. So dia ada guna ppm, blm, saya tunjuk dia punya point atau contoh ni untuk bumi ya, bumi balosamfera. So dia punya ni kita punya radar diagram dia, respond patterns dia macam ni lah. So berapa BLM yang ini, berapa ni, okay, dia punya ethanol matrix macam mana. Okay, ini dia punya nilai untuk kita tengok. Okay, kan ada BLM lah apa tadi kan. So dia ada untuk nilai-nilai untuk umami. Umami tu macam rasa macam, dia rasa macam apa, MSG sikit lah. Alright, sweet, sour, salty. Alright, so dia punya tengok eh, dia punya tu ada yang rasa dekat sini kan, dia lebih kepada sour lah. Yang ni salty. Alright, so banyak rasa salty sikit dia punya tu. Kalau macam kita guna untuk water extract, dia lebih kepada masam-masam. Tapi kalau guna ethanol atau methanol, dia akan lebih ni, okay, bitter tak ada sangat lah. Okay, right, ini dia punya yang untuk comparison lah. Contoh dia ada, maybe kita ada extract 1 dengan extract 2. Okay, okay, so ini pula macam ni kita nak tengok chemical fingerprint untuk ini contoh fingerprint untuk tongkat ali lah. Kalau tongkat ali dia punya ni macam ni nilai dia untuk tisu tadi. Okay, ni untuk fingerprint untuk pegaga untuk dia punya taste tadi. Okay, alright, kita ni untuk taste. Tapi kita ada satu lagi untuk bau pun ada juga. Kita panggil electronic nose technology. So dia gunakan untuk apa, buat analyze into of aroma dia. So saya ni guna untuk essential oil ke, ataupun maybe untuk perfume ke. Okay, alright. Okay, ni contoh ini dia punya nilai kan. Tadi dia pakai apa tadi, dia ada nilai kat sini kan. So ini akan tunjuk dia punya fingerprint untuk bau nose tu punya tu lah. Dia punya vapor print kita panggil, bukan dia apa, chemical print, vapor print. So kalau macam contoh basil, so dia punya indication dia macam ni lah. Untuk peppercorn, so dia macam ni, dia ada nilai dia. Okay, dan seterusnya ada oregano, orange peel. Lemon peel pun lebih kurang, tapi dia ada macam ni, macam orange peel dia ada, ada dua lah, macam dia dua jarum. Macam ni ada satu je. Okay, ini untuk yang contoh dia ada sample tu, dia ada a few yang digunakan. Dia pakai herbs yang sama ke, macam ni maybe herbs dia lebih kurang sama, tapi maybe ada difference ke. Okay, ni misalnya kucing. So yang diambil daripada Sarawak ni macam ni. Okay, yang ni lain. Dia akan seakan sama tapi ada different. Even though they have same plant, tapi mungkin disebabkan kawasan yang diambil tu pun mengambil kira lah. Okay, safety and regulation. So kalau macam kita tengok untuk produk ni, kalau kita panggil tradisional, bukan standardized punya, dia akan ada side effect yang agak obvious lah. Macam kita ada toxic, dia akan dibuat toxic, microbe punya contamination, steroid irritation tu normal, heavy metal, overdose dengan synergies effect untuk ni. Okay, ada setengah dosing yang very toxic. Macam contoh macam tong kaduk kan, cover tu kaduk, tak boleh ambil terlalu banyak. Alright, dia kena ada dia punya ni lah. Alright, kalau you minum atau ginseng yang garu derma, tak ada masalah, boleh ambil dengan high dose lah. Dia kan takkan effect walaupun dia ada high dose. Macam contoh kalau excess kaduk tu, cover ni kaduk, so dia boleh menyebabkan yellowish or skin. So kalau menyebabkan yellow ni, maksudnya dia ada masalah hati lah, menyebabkan hati problem. Okay, safety ni sebab contamination, adulteration, ubah suai lah. Action of the herb itself, dia akan react dengan ni antara dalam plant sendiri ataupun herb tu. And then, ataupun herbs drug interaction, maksudnya dia dengan clinical drugs dengan kita punya herbal plant tu, kena ni lah. So kalau tu better you elakkan makan ubat herba dengan ubat hospital ke pada waktu yang sama. Contoh